Pemirsa, anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Magdir Ismail, memprotes keberadaan salah satu ahli yang diajukan tim pembela Prabowo Gibran, Andi Muhammad Asrun. Dalam sidang sengketa lanjutan Pilpres 2024, Magdir menilai, pemirsa, posisi Andi yang sebelumnya sempat di kubu 03 akan terjadi konflik kepentingan. Silakan maju para ahli. Sebentar Yang Mulia. Apa boleh saya bicara Yang Mulia? Apa Pak Magdir? Ini begini, kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SHMH. Yeah. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Ya, yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan. Ya, sehingga saya secara pribadi sudah bisa ditangkap. Hukum, saya keberatan dengan kehadiran saudara Andi Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri Yang Mulia, tetapi persiapan-persiapan awal untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya, nanti keberatan Bapak dicatat, kemudian keterangan yang diberikan, yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah, itu yang sebenarnya kami nilai oleh mahkamah.